Yang keduanya, hamba minta maaf banyak-banyak kerana hambanya tidak diberi keizinan untuk masuk ke dalam Dewan Rakyat bermula hari ini sampailah bulan 2 tahun depan. Jadi bermaknanya suara orang macam ni tak tubiklah dalam Dewan Rakyat dalam perbahasan Belanjawi 2025. Oh, itu satu kerugian lah buat kita semua. Tapi apapun, seperti mana tuan-tuan tengok dalam sidang semalam, guna alasan kononnya hamba guna surat layar, hamba usik pejabat awal, tak betul. Cerita sebenarnya, demo tu takut kerana ahli parlimen macam ni dok geger isu penjualan saham MAHB kepada pro-Zionis BlackRock. Tu cerita sebenar dia. Sebabnya kalau ambo diberikan peluang untuk untuk berbahas lagi dalam Dewan Rakyat, lagi banyak benda ambo buka. Dalam Dewan ni ambo bukan ambo sorang je, kecek benda ni. Lagu Putrajaya kecek, Bacuk kecek juga. Tapi ambo kecek paling banyak. Berulai-ulai dan banyak fakta-fakta pendedahan-pendedahan yang membuatkan kerajaan tidak selesa. Dan ini kepentingan ramai kerana ianya melibatkan keselamatan, kedaulatan dan maruah negara kita. Suka ke tidak, duit KWSP kita tu digunakan untuk membantu pembunuhan Palestin. Sebab itulah pegawai-pegawai KWSP, dia tahu isu ni sensitif, dia hantar surat kepada ambo tu. Ambo tak tahu siapa hantar. Sekurang-kurangnya, macam mana ambo minta dari Dewan Rakyat, siasat dulu surat tu. Dan ambo yakin surat tu bukan fitnah. Surat itu adalah pemberi maklumat yang sah kerana demo tu di KBSP takut kalau dia keluar secara terbuka, kena buat kerja lah. Ha, itu cerita sebenar dia. Bukan cerita surat layar ke tak ada kelah ke dok. Itu semua permainan alik sana. Dulu ambo nak ingat kepada orang macam. Apa demo puak-puak pihak tak kecek pada UMNO, Rosmah, dia kutuk Datuk Ni Amar. Sebutlah dia berlaku. Dia tak ada demo tu, tak ada dia nak percaya diri juga. Betul. Tapi sebagai immunity dalam Dewan Rakyat, memang ahli parlimen ni dan dewan tu amo tak boleh disamai. Amo kecik kapo pun. Cuma amo tak boleh sentuh raja-raja Melayu, tak boleh. Hakim tak boleh. Ah, hak tu ruling dia. Peraturan dia tak boleh. Tapi hak lain ni kepentingan rakyat budi boleh ke? Kalau amo salah masa amo bahas hal itu, speaker kena bagi buat ruling, buat peraturan demo tak sah. Kecik hal ni. Tak apa, ambo mati ya. Tapi speaker tu kata, betul. Okay, tak ada masalah. Ambo tak buat salah. Buat apa-apa nak minta maafnya. Tak ada kesalahan langsung ambo buat. Dan lebih malas semalam, dia tak ui ambo, pertahankan diri. Bela diri tak boleh. Dalam perlembagaan persekutuan, perlembagaan ni lawyer kita tahu. Semua orang kita ni, ada hak untuk membela diri bila dituduh bersalah. Jadi ambonya tak diberi peluang sama sekali nak kecik sebutir pun tak boleh. Jadilah ada ke tidak pada amo? Tak ada. Sebenarnya demo tu memang nak buat amo lama dah. Dia nak cari silap je. Dia jumpa benda ni, dia buat usul. Kita pun terkejut juga, dia buat usul hari terakhir sidang. Itu je punya perangkap dia lah. Tapi tak apa, insya-Allah amo yakin dengan amo direhatkan ni bulan ni, amo yakin kita akan menang besar di Nenggiri insya-Allah. Itu amo yakin. Sebabnya orang nampak dah. Orang nampak masalah kerajaan Madani ni. Dan UMNO pun subahat. UMNO pun subahat. Dalam Dewan semalam, UMNO pun setuju buat UMNO sekali. Ada tiga orang yang tak setuju. Dia tidak mengundi. Pasir Gudang, Tenom, Kota Belud. Hak lain tu semua takut berlaku. Jadi, ingatlah pada tu, kita insyaAllah, demi rakyat, kita akan pertahankan hak rakyat. Dan bukan saja tentang Zionis tapi tentang keselamatan lapangan terbang kita ni. Perkara cepat sama juga lepas ni. BlackRock ni adalah akses kepada klater punya maklumat. Hak tu baik keluar apa dia kepada terbang kita ni. Hak tu benda-benda bahayanya. Kita ambo dah bagi amaran lah dia. Itu cerita sebenar dia. Tapi tak apalah. Kita reda ni politik, kita faham. Dia ada kuasa, dia ada majoriti, dia boleh bully kita, dia boleh tekan kita. Tapi kita jangan jual prinsip. Amo tak akan jual dan gadai ke kerusi macam pada siapa-siapa pun insya-Allah. Sebabnya amanah orang macam berlaku pada hamba. Jadi hamba hanya akan takut pada Allah SWT, pada Rasulullah SAW dan juga pada orang macam. Mau mengundi hamba. Jadi hamba akan buat yang terbaik walaupun hamba di luar,
Amor tak akan berjuang dengan orang macam, kita ada cara lain, tak ada masalah. Surat boleh, kita minta sahabat kita adalah dari parlimen kecil hal macam, tak ada masalah. Ada pun masalah melibatkan macam, rakyat berdambar, Amor kebawa juga dalam parlimen. Melalui sahabat-sahabat kita, bacuk ke, kalau kerai ke, tegak ke, semua tu boleh bantu kita berlaku. Tak ada masalah. Kita satu pasukan. Itu je lah, Tok Ngulu dah. Allahu a'lam bisawab, doa-doa kan, kita maju jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.